Apa kabar para pecinta modifikasi motor, khususnya di seputaran Tangerang? Para pecinta modifikasi nih, nah inilah toko Jaya Motor Cikupa ya. Ibaratnya kecil ketika milawit nih, di sini semua perlengkapan, aksesoris lengkap di sini. Jangan lihat tokonya, tapi penyediaan barangnya sangat lengkap. Ya, nah di depan saya ada owner dari toko Jaya Motor Cikupa. Selamat pagi kok. Pagi, pagi. Ya, inilah yang akrab disapa dengan Ko Lili di sini nih. Kita akan sedikit mengupas tentang bicara masalah brand produk RCB. Ya, gimana kok RCB itu kok? RCB lagi model sekarang, lagi booming, yeah. Barang bagus. Sarana modifikasi baik yang harian, fashion maupun yang istilahnya ekstrim pun bisa ya kok ya? Bisa. Silahkan belanja di Jaya Motor Cikupa. Kalau mau ya. Online juga bisa. Onlinenya apa kok? Onlinenya di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, Jaya Motor Cikupa. Oke, modif lover atau kamu-kamu yang suka modifikasi, barusan saya bincang-bincang dengan Ko Lili ya, owner dari Jaya Motor Cikupa ya. Jadi kalian yang tinggal di seputaran Cikupa, di Tangerang, intinya Jaya Motor Cikupa akan memberikan pelayanan yang terbaik buat kalian-kalian semua, oke? Oke, sobat modif lover. Nah, sekarang saya lagi berada di tengah Kota Serang ya. Kotanya Jawara di sini nih. Nah, di belakang saya itu ada toko aksesoris yang merupakan trend center. Kita lihat ke dalam nih, part-part apa aja yang tersedia di toko Sinar Banten Serang ini. Yuk, kita masuk ke dalam. Untuk part RCB sendiri gimana kok penjualannya di seputaran Serang? Kalau RCB sih lumayan sih ya. Ya. Dari part-part masternya, shocknya, kaliper. Kalau itu sih kalau RCB nggak dikabulin lagi lah. Oke. Nah untuk modifikasi sendiri untuk harian pangsa pasarnya lumayan ya kok ya? Iya. Biasanya motor apa yang pakai? Di sini sih kebanyakan Matic sih, NMAX, PCX yang lebih kencang lah. Oke. Iya. Jadi part RCB yang mungkin pasarnya pangsa yang untuk seputaran Serang ini lebih ke arah Matic ya kok ya? Iya. Ya kayak NMAX, PCX gitu kan? Iya. Oke. Kalau kualitas sih bagus lah kalau RCB. Iya. Terjamin lah. Iya. Terjamin ya? Terjamin. Ya. Soalnya impor kan. Iya. Impor dari Malaysia ya produk lokal. Boleh, boleh, boleh. Karena saya lihat di sini banyak brand juga sih.
Segmen pasar pembeli misalnya kebanyakan pengguna harian atau komunitas begitu? Kebanyakan sih ada yang sebagian komunitas, buat harian juga ada sih. Juga ada ya? Sudah ada. Tempat nongkrong komunitas juga di sini kayaknya kok. Iya. Oh gitu. Oke. Ya. Oke, gitu go Sinar Pantun Motor ya. SBM ya. Iya kok ya. Lokasinya di Jalan Ahmad Yani ya kok ya. Nomor 46. Jadi teman-teman di seputaran Serang yang suka modifikasi ringan setelah harian ataupun nanti yang ada suka supermoto atau Anda suka cross Garut Tanah, bisa belanja pad di sini ya. Ya. Ya, Bro. Modif lover atau pecinta dunia modifikasi motor. Sekarang saya berada di Kota Cilegon ya. Tepatnya di Jalan SA Tirtayasa. Nah, sekarang saya lagi mau melihat-lihat sebuah toko spesialis part aksesoris untuk kontes modifikasi bisa, untuk harian bisa. Ya baik, para pecinta modifikasi ya, khususnya yang tinggal di seputaran Cilegon ya, kamu-kamu kalau ingin memodif motor butuh part aksesoris khususnya RCV, bisa datang di Istana Motor ya. Kita sudah berada di dalam nih, di dalam toko ya. Seperti nama dari tokonya ini, Istana Motornya. Nah, di Istana Motor ini ternyata semua part aksesorisnya ada, terutama untuk RCV. Hampir 70% part yang dijual di sini adalah part RCV. RCV ya, Istana Motor. Jadi motor kalian pasti akan menjadi indah kalau dimodif dengan part RCV. Nah, kebetulan di sini saya sudah ketemu dua ownernya nih ya, Ko Ahan sama Ko Asong nih. Kita mau ngobrol-ngobrol sini tentang bisnis aksesoris ya, terutama untuk part RCV ya Ko ya. Ya, langsung ke Ko Ahan aja. Ko, gimana Ko? Part RCV sendiri Ko? Pemasangan juga PNT. PNT, ya. Pemasangan lebih mudah ya? Ya, lebih mudah. Nah, terus? Komplainan jarang. Wah, ini yang terpenting, jarang dikomplain. Artinya memang part ini sangat universal juga ya? Iya, universal. Universal ya? Ya. Terus kemudian pemasangan juga, pemasangannya sangat mudah sekali. BNP. BNP. Kemudian untuk aura fashion, untuk tampilan fashionnya gini sendiri gimana kok? Fashion kelihatan mewah. Luxury ya, mewah ya? Mewah. Ya? Ya. Ah, jadi pengakuan dari Ko Ahan sendiri ini memang 4 RCV itu memiliki style fashion. Fashion. Nah, more racing. Fashion, ya kan? Aura racingnya ada, tampilannya mewah. Ya kan, kemudian BNP juga mudah dipasang ya kan. Kalau untuk modifikasi kan memang butuh hal itu ya Ko ya. Iya. Jadi untuk mudah-mudahan dan dijamin barangnya berkualitas. Iya. Jadi teman-teman seputaran Cilegon atau seputaran Serang yang pengin belanja part aksesoris itu bisa datang di toko Istana Motor.